saya ingatkan sekali, mohon banyak ulang kaji on the topic chapter yang terakhir, tempat dan chapter kelima. Keempat function, kelima adalah array. Okay? Sebab kita punya kuliah, kita punya final banyak fokus pada chapter 4 dan juga chapter 5. Right? Jadi pada hari ini kita akan sama-sama buat latihan. Nanti ada beberapa latihan tu kita sama-sama buat supaya kita lebih faham bagaimana array ni berfungsi. Okay? So, apabila kita buat programming yang melibatkan data yang banyak, okay? Biasa data tu kita simpan dalam bentuk database dan sebagainya, okay? Dan setiap database tu, setiap ruang tu ada address dia, okay? Kat row mana, kat column mana dan sebagainya. So, untuk access setiap data di dalam yang kita simpan dalam memory, kita salah satu kaedah yang paling mudah adalah menggunakan konsep array, okay? Jadi hari ini kita akan cuba bahas dan kita cuba fahamkan berkenaan dengan effort definition of array, array initialization, macam mana kita nak declarekan array itu, okay, dekat dalam programming kita. Jadi kita nampak declaration tu, oh ini ada array, kita pun tahu, okay? Dan bagaimana kita nak menggunakan function di dalam array, okay? Kita nak combinekan tempat dulu function dan function tu kita masukkan dalam array dan sebagainya, okay, supaya lebih efektif. Dan juga kaedah inputting, access dan juga displaying array, macam mana kita nak declare, macam mana kita nak masukkan data, data tu banyak, macam mana kita data masukkan data sekaligus, nak displaykan sekaligus contohnya pun boleh, okay? Ataupun kita nak masukkan satu persatu, katalah ada 10 data, 100 data, kita masuk satu persatu, masuk satu enter secara automatik, ya. Nanti kita akan cuba buat latihan yang ringkas bagaimana kita nak memahami konsep array ni. Okay. Array dia ada dua dimensional, lah. Satu D array, one dimensional, dan juga multi dimensional. Multi dimensional maksudnya ada kolom dengan row. Okay. Kalau satu D array ni sama ada di kolom saja ataupun row saja. Alright. Dan juga kita akan bahaskan berkenaan dengan string. String dan string, bagaimana kita string ni kita nak guna dalam function juga. Okay? Dan string ni juga menarik. Biasa kita banyak guna string sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak manipulate string tersebut dalam kita punya programming. Okay. Jadi pada air khusus ni kita cuba dapat applykan array in C++ programming, ya. Konsep array dan juga penggunaan array ni, bagaimana kita nak guna. Okey, dalam masa I think around 2 hours, okay, kita saya cuba habiskan dalam masa 2 jam. Sebab bila kita ngadap screen terlalu lama pun kita akan rasa sangat penat, eh, dan boring pun ialah. Alright, jadi kalau kita lihat definition, ya, secara ringkasnya, an array is a collection of a fixed number of components, all of the same type, same data type. Okay, jadi kat sini ada beberapa keyword dia. Okay, collection. Okay, dan juga same data type. Okay, jadi kalau kita contohkan, biasanya kita dalam kat rumah kita, kat store kita, kita ada tempat penyimpanan macam ni, kan. Kalau dalam sistem komputer kita ada database, lah, okay. Nak mudahkan macam ni, okay. Kita ada dalam rak storage yang pertama kita ada shuttlecock, contoh, ni contoh, storage yang kedua kita ada racket, storage yang ketiga kita ada net, okay, storage keempat kita ada bandage, okay. So, jadi setiap storage ni ada address dia, okay. Ada address yang pertama, address yang kedua, address ketiga, address keempat, okay. Jadi untuk bari make sure semua ni ada data type dia sama. Kalau integer semua integer lah, okay. Kalau float float integer, biasanya float boleh terima integer. Maknanya kalau numbering semua numbering lah, kalau character character lah, okay. Jadi kita setiap storage tu kita boleh namakan, okay? Jadi nama sini shuttlecock, mungkin dalam ni ada macam-macam jenis shuttlecock lah, bukan shuttlecock jenis nama ni apa, nah, macam ni.
yang ini jenis namakan dia storage kedua sebagai racket, sebagai net dan sebagainya. Dan dalamnya mungkin isinya adalah net lah, adalah racket, tapi racket mungkin ada banyak jenis dan sebagainya. Okay. Jadi konsep ini kita buat di dalam kita punya programming untuk menyimpan, kata, ataupun menyusun semua maklumat kita supaya kita kena senang kita nak retrieve. Kita nak insert senang, kita nak retrieve pun senang. Okay. Jadi sebenarnya sintak dia, dia punya basic dia bagaimana kita nak tulis array. Okay. Jadi array ni ada satu benda yang berlainan daripada yang lain. Okay. Kalau function, data type sama. Okay. Data type dengan function ni samalah. Dengan yang lain-lain pun sama. Okay. Declaration of variable sama. Yang kedua, name of array. Kalau dulu kita belajar function, name of function kan? In name of array. Jadi namakan ni array. Syarat-syarat dia sama dengan syarat variable. Okay. Kat sini kita letaklah katalah storage. Eh. Storage tu adalah nama. Yang membezakan dia adalah array dekat sini. Ini dia menggunakan square bracket. Okay. Square bracket. Right. Jadi apabila kita nampak ada square bracket dia, bermakna ini adalah array. Okay. Jadi ada square bracket. Kalau function dulu kita pakai bracket macam ni kan. Okay. Jadi array ni guna square bracket. Okay. Kalau curly bracket, group of programming. Group of function lah. Okay. Jadi dalam ni ada body dia. Okay. Ini body of programming sebetulnya dalam ni lah. So benda ni semua masuk dalam ni. Ini semua masuk dalam ni dan sebagainya. Okay. Jadi dia punya data-data dia, apa ada pendefinition dia, kita letak dalam, biasa dalam curly bracket ni. Dalam body. Okay. Atas kita declare definition dalam body. So kita menggunakan ketiga, satu square. Jadi hari ini kita akan gunakan square bracket. Ingat tak? Nampak square bracket, itu adalah array. Okay. Jadi array ini ada size dia. Sama ada kita tulis macam ni, yang ini kita leave it the size free kat sini. Berapa-berapa dia boleh masuk. Okay. Jadi unlimited size kat sini. Tapi kalau kat sini, kita dah tahu katalah size ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita boleh terus tulis square bracket, terus tulis 4 dalam dia. Jadi kita tahu. Maknanya array size ni dalam tu ada 4 tempat lah. Okay? 4 storage lah. Okay? 4 location. Ya, jadi kita boleh simpan location pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay? Ada 4. Kita boleh tulis macam ni. Okay? Atas dengan bawah ni akan dapat hasil yang sama. Okay, kemudian kita ni contoh tadi ya. So we declare storage as a macam ni lah. Dia akan jadi kata drawer name tu jadi storage ni. Ataupun macam ni. Okay. Maknanya kita boleh letak ada data size dia. Okay. Kat sini kita letak size dia. Ni ada size dia. Yang ini tak ada size. Okay. Storage ni adalah variable lah. Kita boleh letak apa nama-nama pun lain daripada storage ya. Position ke, kita ABC ke, tak apa kan, sebagai nama kita punya tempat, nama database kita kat sini lah, alright. Okay, jadi selepas kita dah dapat, kita dah namakan ini adalah storage, okay. Jadi storage ni ada 4 lokasi, lokasi storage pertama, kedua, tiga, empat. Kita nak instruct our friend. Okay. Kita nak bagi tahu kawan kita supaya dia boleh ambil salah satu barang dekat tempat ni, jadi kawan kita boleh direct terus ambil. Ini kalau ada 4 location ya, kalau ada 4,000 location, 4 juta location, minta kawan kita ambil demam dia terus cari kan. Jadi kita kena direction ya, kena betul, kita kena bagi address dia yang betul. Okay. Jadi kita nak bagi tahu kawan kita suruh ambil net. Net ni dekat mana? Ni katalah ini lokasi yang pertama, okey. Satu pertama, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. So diminta net dia berada pada lokasi yang ketiga. Baik, kita ada 4 kan. Jadi cara penulisan di dalam array ni dia bermula dengan kosong, okey. Dia sama ada ke bawah ataupun ke kanan. Kalau kanan macam ni kan.
location of memory, okey. Ha, dia macam tu. Dia bermula dengan lokasi kosong, itu adalah lokasi yang pertama. Lokasi satu itu adalah memory yang kedua. Lokasi dua ni adalah memory ketiga. Lokasi tiga ni yang nombor empat. Jadi kat sini, storage kosong adalah lokasi yang pertama. Storage satu ni adalah lokasi yang kedua. Storage dua adalah lokasi yang ketiga. Storage tiga lokasi yang keempat. Jadi kalau kita kata ambilkan barang dekat, ambil net dekat rak nombor tiga. So, kat sini lah. Okay. Ha, kita kena bagi tahu kawan kita. Ha, kita ambil dekat storage square bracket 2. Ha, ambillah barang dalam tu. Dalam tu ada net. Okay. Jadi macam mana kita nak bagi tahu dia. Jadi kita kena buat ni. Then we give instruction to take storage nombor 2 ni. Jadi dalam dia akan ada net. Ha, cara penulisan nanti kita akan tunjuk. Eh. Macam mana kita nak tulis dalam kita punya programming C++ ni. Okay. Jadi boleh juga dalam declaration atas kita ni, katalah kita dah confirm lah, kita dah tahu lokasi pertama isiannya apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, okey. Kita boleh juga, okey. Boleh juga kita terus nama, kita dah tahu storage ada empat saiz, kita namakan terus. Lokasi yang pertama isinya shuttlecock, nombor dua isinya racket, nombor tiga isinya net, nombor empat isinya bandage. Ha, kita boleh nak terus letak kat situ. Cara dia tulis macam ni lah. Okay. Storage square bracket 4 tutup square bracket equal to curly bracket. Okay, kat sini make sure. Okay. Kita ada curly bracket dan kita ada double comma atas ni. Shuttlecock tutup, comma, bracket pula, net, bandage dan sebagainya. Okay. Jadi tutup dengan curly bracket. So dekat atas sekali kita dah declare. Okay, storage ni ada 4. Jadi count content storage tu ni content dia. Okay. Contoh, right? Jadi seperti saya bersebutkan tadi, ada dua jenis array ni, satu dimensional array, satu lagi multi dimensional array. 2D, 3D, 4D dan sebagainya. Okay. Jadi nanti kita sentuh berkenaan dengan one dimensional array dan juga multi dimensional array ni, macam mana kita nak tulis, kita nak access macam ni. Alright? Jadi kita buat contoh sini ya. Declare an array for statement below. Jadi kat atas tadi saya dah tunjukkan kalau 5 student, the mark of 5 student contain 85 ni markah dia. Ya. Macam mana kita nak tulis ni? Okay. Macam mana kita nak declare kan? Buat declaration. Okay. Initialization maknanya dekat atas-atas kita dah declare. Mark of 5 student. Jadi kita saya tu cara penyelesaian dia adalah mark of 5 student, kita letak jenis dia apa ni? Jenis integer. Okay. Jenis nombor bulat. Okay. Letak sini integer. Okay, nombor bulat. Variable dia, the mark. Okay, letaklah mark kat sini kan. Nak tulis markah pun boleh apa sebagainya. Okay. Ada 5 student. So, kita dah tahu dah ada 5 student. Kita letaklah terus ada 5 student kat sini. Okay. Mana length dia, length of size tu 5, mana kita letak terus 5. Jadi apa dia punya markah dia, kita dah tahu eh. Oh, jadi kita tulis 85.67.45.23.40 dan sebagainya. Okay. So kita boleh terus declarekan sebagai kita punya declaration yang asal. Eh, yang atas sekali, jadi kita dah tahu markah dia untuk yang ini dah ada. Ha, jadi kalau belum ada markah macam mana kita nak buat? Ha, nanti saya tunjuk. Katalah kita tahu macam saya sekarang ada 25 orang pelajar, okey. So markah untuk pelajar ni saya belum isi. Saya tak tahu lagi markah you all ni berapa. Tapi awal-awal dalam programming saya dah siapkan. Dah siapkan ruangan untuk saya key in nanti. Jadi nanti kita sama-sama buat latihan. Bagaimana kita nak key inkan value untuk setiap kita punya address memory kita ni. Alright? Jadi yang kedua, fire alarm contain 3 character. Ha, ini data type dia apa? Character. Eh, contain 3 character. Jadi kita dah tahulah size dia adalah 3. Size untuk kita punya array 3. Ada 3 elemen dalamnya. Jadi bermula dengan 0, 1, 2. Eh, ha, jadi kalau ada 3 macam ni kan, mula dengan
kalau dia ke bawah macam tu, dia mula dengan kosong, satu, dua, ada tiga dah, right? Fire alarm. Yang kita, a group of float number named cost. Float number. Jadi, kat sini kita tahu, kita float number, jenis dia float number. Group number name cost. Dia bagi tahu dah apa benda-benda. Okay. Dan ini group number. Kita tak tahu berapa. Kita letak je. Square bracket ni. Kita letak saja tanpa value kat sini. Okay. Yeah. Ini lebih selamat. Group of float. Kita tak tahu berapa. Banyak lah. Jadi letak je kosong je ni. Tanpa ada value. Okay. Jadi kita buat macam ni. Jadi kita dah tahu float ni maybe any number dia ni. Any size lah. Nanti boleh masuk. Float size mungkin 100, mungkin 1000. Okay. Mungkin 100,000. Lebihnya. Size dia ataupun berapa banyak memory yang kita akan gunakan. Size of memory. Right? Okay. Ini ada sedikit latihan. Saya nak tanya. Saya nak pick up nama. Tolong bersedia. Determine whether the following array declaration are valid. If a declaration is invalid, explain why. Kalau tak valid, kenapa? Okay, right? Okay, soalan yang pertama. Yang pertama ni senang. Okay, pertama senang. Siapa nak bagi tahu saya ini array ataupun bukan? Siapa nak bagi tahu? Volunteer dulu. Kalau tak, saya panggil nama ni. Integer list 75. Ini array ataupun bukan? Ataupun ni? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Cepat. Aiman, mana Aiman? Nampak nama Aiman tu? Okay, Aiman. Ini array ataupun bukan? Integer list 75. Mana Aiman tadi? Tak dengar suara pun. Apa jawapan ni? Tahu tak? Saya nak try se. Siapa? Fikri? Okay. Saya nak try lah, tak tahu. Dia invalid kot. Invalid, okay. Invalid. Kenapa invalid? Sebab dia tak ada yang kurungan lah. Dia tak 75. Okay, ini adalah declaration of variable biasa. Ini bukan array. Jadi kalau kita nak tukar kepada array, kita kena buat list 75 ada array ni. Ini penting. Okay. Jadi ini menunjukkan dia array ataupun tidak. Okay. Yang kedua B. B ni pun samalah. B dengan A ni sama. Alright. Yang ketiga C. C ni betul tak? Ini array ataupun bukan? Ini saya. Siapa tu? Siapa jawab tadi? Array atau? Okey, hasil roll lah. Okey, ini adalah array. Alright. Yang ke D, integer test. Ini ada bracket array tapi ini negatif 10. Ini valid ataupun tak valid? Array valid ataupun tidak? Negatif 10. Siapa nak jawab? Rubahan rush mana? Rubahan rush. Rubahan rush mana? Nama ada tu. Aktif tak? Rubahan rush. Hilang. Ke dia buka Zoom lepas tu dia buat kerja lain. Rubahan mana rubahan ada?
Okey, yang lain siapa yang mau jawab? Haris, Haris. Ini valid ataupun tidak? Mana Haris? Haris. Ada tak? Aktif ke tak Haris ni? Ruben Rush, tak aktif. Haris, tak aktif juga. Mana? Haris, mana Haris? Tak aktif juga. Uish. Apa yang jadi ni? Lain-lain siapa nak bantu? Razib mana Razib? Razib. Boleh try nombor D tu. Integer test. Saya rasa bukan, bukan array. Bukan array. Ini okey, saya bantulah. Jadi ini adalah array. Okey, sebab declaration memenuhi syarat. Cuma dia tak valid sebab ada negatif. Jumlah dia tak ada negatif. Kumpulkan saya negatif 10 bola boleh? Tak boleh kan? Kumpulkan saya 10 biji bola. Dia nombor bulat saja. Sebab dia menunjuk kepada jumlah ataupun size. Jadi dia tak boleh ada negatif. So itu adalah array tapi format penulisan dia dalam tu value dalam tu salah. Array tu ada error lah. Okay? Jadi dia invalid. Jadi nak valid kena buang negatif tu. Negatif 10 tu buat. Jadikan dia nombor bulat. Okay? Yang ke E pula. E. Double sales array 40.5. Ada perpuluhan pula. Boleh tak? Siapa nak jawab? Chan, Chan mana? Chan? Chan Yushuan? Ada, sir. Ini array ataupun tidak? 40.5. Dia punya size dia. Valid ke invalid? Valid. Okey, untuk saiz ni dia mesti nombor bulat. Boleh tak saya arahkan awak? Boleh bagi saya 10.5 bola? Boleh tak? Awak ambil satu bola awak belah pula kan? Tak boleh eh. Jadi dia jumlah ni dia nombor bulat, dia nombor integer. Jadi error dia adalah sebab ada perpuluhan di sini. Jadi nak betulkan buanglah. Jadi 40 je. 40 ataupun 41 terus. Alright. Itu sedikit exercise. Kemudian exercise yang kedua. Jadi yang kedua ni lebih kurang yang pertama tadi lah. Declare an array alpha of 15 component of type integer. Okey, saya bantu satu, yang lain tu nanti awak cuba jawab sendirilah. Declare an array alpha. Array alpha of 15 component of type integer. Type dia kita tahu dah dibagi, integer. Nama dia alpha. Okey. Alpha. 15 komponen. Okay. Alright. So ini untuk jawapan nombor satu. So yang lain awak carilah. Ini sama lebih kurang. Okay. Okay. Saya nak fokuskan kepada bagaimana kita nak menulis. Okay. Di dalam kita punya array system kita. Okay. Alright. Sekarang ni saya nak masing-masing buka C++. Kita sama-sama key in. Apa saya key in, awak key in. Okay. Saya tak nak buat yang ni. Yang ini nanti lepas saya kita buat latihan tu baru kita masuk balik dekat ni. Jadi kita buat latihan tu lepas masuk ini dia akan jadi mudah. Okay. Kita nak fahamkan bagaimana kita nak tulis array dalam kita punya C++. Macam mana kita nak declare dan sebagainya. Okay. Alright. Kita sama-sama buka development C++ kita. Okay, sekejap. Saya nak tukar dia punya tu. View kita nak tukar. Okay. Saya tukar yang ni. Alright. Okay, nampak eh? Okay. Jadi, saya akan tulis. Awak follow lah apa saya tulis ni kan.
Okey. Ikut eh, nanti saya akan tanya tau. Awak, awak buat ni, saya nak waran. Saya akan tanya apa jawapan yang keluar. Okay. Kalau awak tak buat, awak tak akan dapat jawapan dia apa yang saya tanya ni. Include macam biasa eh. Include IO stream. Okey. ST, spelling saya salah. STREAM. IO stream. Okey. Nampak eh? Nampak eh? Apa yang saya tulis eh? Takut kecil sangat tak? Nampak sir. Nampak eh? Okey, okey. Ngam, ngam, ngam. Saya takut awak kecil sangat tak nampak pula. Okey. Space. Sama-sama buat macam setengah ya, nanti saya akan tanya apa dia punya hasil dia. Di run tu apa jawapan dia. Okay. Jadi kita nak buat, apa yang saya nak buat adalah kita nak tuliskan data. Katalah kita ada hujan, eh? Hujan sepanjang hari, ada hujan hari pertama, kedua, ketiga. So kita nak rekodkan jumlah hujan yang kita terima. Katalah untuk 5 hari lepas. 5 hari lepas ni kita akan rekodkan. Kita dah dapat rekod lah. Macam ni kita nak masuk dalam sistem. Okay. Contohnya macam tu lah. Jadi kita nak tunjuk cara tulis dia. Integer main ni macam biasa. Okay. Kemudian ada open dengan curly bracket. Okay. Curly bracket. So body untuk definition dalam ni semua. Right. Jadi kita letakkan satu array kat sini. D-O-U-B-L. Double. Okay. Data type dia double. Double hujan. Okay. Hujan. Hujan untuk berapa hari? Katalah saya nak buat untuk saya nak buat untuk 7 hari. 7 hari. Jadi 7 hari. Saya ada dekat 7 hari. Right? Saya nak maklumat untuk 7 hari. Jadi ini 7 hari ke belakang, maknanya kita dah ada data. Okay? Jadi 7 hari akan datang, kita tak tahu. So yang tak tahu macam ni kita nak buat nanti. Kita nak kirim satu-satu macam mana. Yang ini kita dah tahu, maknanya kita dah buat satu array hujan untuk 7 hari, datanya kita dah ada. Jadi kita terus declarekan apa nilai data tu. Okay. Hujan hari yang pertama. Okay. Equal to, katalah dalam semua info dalam liter. Kita katalah satu hari kita dapat 2.1 liter. Contohnya lah. Okay. Kemudian hujan hari yang kedua. Nilai dia 0.5 liter. Hujan hari yang ketiga. Equal to 3.0. Banyak hujan ni, contohnya lah. Okay, hujan hari yang keempat. Okay, equal to 4.25. Contohnya. Okay, hujan hari yang kelima. Alah ni. Okay. 0.115. Hujan sama-sama buat eh. Hari yang ke-6. 7.0. Hujan hari yang ke-7.
Okay. Jadi kalau kita nak retrieve, okay, kita nak tengok hari yang kelima berapa jumlah hujannya. Ha, contohnya ada orang tanya berapa hari kelima hujan. Jadi kita buat sit up lah. Sit up. Eh, sorry. Sit up. Hujan hari kelima. Jumlah hujan. Jumlah hujan. Jumlah apa? Jumlah tadahan air hujan. Tadahan air hujan. Hari kelima. Ha, ini berapa contohnya kan? Contohnya lah. Jadi apa yang perlu kita buat? Ha? Kita nak hari kelima apa? Hari kelima hujan. Hari kelima makna empat lah. Ha. Empat. Cuba run. Ada error tak? Kalau ada error nanti kita latihan session 6. Hujan. Okay, jumlah tadahan air hujan hari kelima adalah 0.115. Hari kelima 0.115. Betul tak? Cuba run. Dapat tak? Ada error ke tidak? Ada error, sir. Ha? Tak ada error. Sepatutnya tak ada error. Saya punya tak ada error. Yang lain. Semua boleh dapat tak? Boleh. Syahadan boleh dapat? Dapat. Alif Najmi dapat? Alif mana Alif? Dapat. Apa jawapan ni? Jumlah tadahan air hujan hari kelima 4.25. Oh, salah tu. Salah. Ya. Hari kelima. Oh. Apa jawapan? Yang lain, dapat jawapan apa? Persembahan 115. So hari kelima adalah location nombor 4 tu. Hujan square bracket 4. Persembahan 115. Alright. Okay, kita sambung. Tadi ni kita nak tahu hujan keberapa ya. Macam mana kita nak displaykan semua sekali ni? Semua ketujuh-tujuh hari ni kita nak displaykan. Bukan hari keempat saja, kita nak displaykan semua sekali. Macam mana kita nak displaykan semua? Jadi kita ada trik itu supaya mudah. Okay? Kita combinekan dengan looping. Kita nak displaykan semua, kita kena looping kan. Kita display semua all hujan ni yang ada. Kata tujuh hari ke, seribu hari ke, sebulan, setahun ke. Jadi kita boleh list all. Jadi kaedah paling mudah kita cuba combinekan dengan repetition process. Kita guna for. Macam mana kita nak buat? Ingatlah for punya format. For bracket I equal to zero. Semicolon I variable. I ni variable lah. Boleh guna nama lain pun. Okay. kurang daripada 7. Okey, kita nak buat 7 hari saja. So kurang daripada 7 lah, pasal mula dengan kosong kan. 0 sampai 6 saja. Semicolon I plus. Okey, jadi kita letak lagi satu curly bracket di sini.
But ni ada group of programming lagi kat sini. Okay. Right. Jadi four. Jadi kat sini kita buat, kita nak displaykan semua sekali. Okay. Tadi hanya hari keempat je kan. Jumlah tak ada hujan. Lepas tu kita nak buat sini cout. Cout. Jumlah senarai. Senarai. Jumlah hujan setiap hari. Nah, contohnya lah. Ejak salah. Setiap hari. Okay. Jadi, kita panggil variable I tu. So, hujan bracket I. And kejap. Salah tak ni? For I, I 27. So, hujan bracket I. Cuba run. Ada error tak? Run kan? Ada error, beritahu saya apa error dia. Saya nampak macam ada error tu. Cuba run. Saya nak tanya apa error dia. Siapa boleh jawab? Leo, Leo. Leo apa jawapan? Leo Lo Ing, Lo Ing. Leo, cuba run. Apa errornya? Apa errornya? Tak dengar, tak dengar. Risa tadi pergi atas. Ha? Apa dah ulang balik pelan-pelan? Tadi saya pergi atas sekejap. So tak. Oh, okey, okey, orang lain lah. Okey. Siapa nak nak try? Lim, Lim. Variable I tak declare. I tak declare. So declare kan I. Pandai tak macam mana declare I? Int I. Lepas tu tutup dengan detail. Okay. Nak declare kan I tu sama ada kita boleh declare dalam ni eh. Dalam ni ataupun kita declare ke atas. Ni double hujan ni kan tambah satu integer I. Pun boleh. Ataupun buat kat sini terus. INT. Integer I. Integer I. Try run. Okay. Pun boleh juga. Nampak? Dia akan buat senarai hujan setiap hari. 2.1.05, 3.4.25, 0.1.15, 7.5.525. Okay. Dapat tak? Semua dapat tak? Harap semua dapat. So, please semua kena try supaya awak lebih faham. Hairul Azri, okey tak? Muhammad Hairul Azri. Okey, saya usah. Okay. Dapat tak? Yang lain-lain. Yang lain siapa? Faiz Farhan, okey. Muhammad Faiz Farhan, okey tak? Okey, saya. Dapat jawapan tak? Dapat. Okey, harap yang lain harap sama buatlah. Kena buat ikut saya. Jadi harap lebih mudah. Okey. Alright, sekarang ni saya nak buat kita nak key in pula untuk 7 hari. Yang dah kita katalah ini untuk 7 hari yang pertama kita dah masuk dalam ni. Ada lagi maklumat yang akan datang. Katalah untuk 7 hari yang akan datang ni. 7 hari yang akan datang macam mana kita nak key in pula? So kena key in satu-satu kan. Jadi kita isi satu-satu. Macam mana ni? Tadi kita dah listkan untuk 7 hari yang akan datang. Yang pertama, lepas tu kita nak buat pula 7 hari yang berikutnya. 7 hari berikutnya. Jadi kita kena buat ini kita biarkan. Kita buat yang baru. Kita yang buat yang baru.
kita buat 4 lagi sekali. Sebab 7 hari kan. Jadi kalau tak guna 4, dia kena tulis hari-hari kan. If, as, if, as, if, as. Punyalah panjangan. Kita guna 4 lagi. Sama 4. Bracket. Integer I equal to 0. Comma I. Kurang daripada 7. Colon I plus plus. Betul kan? Si out-nya. Masukkan jumlah tadahan hujan sekarang. Sekarang lah mana hari ini. Jadi kalau hari pertama masuk esok, hari kedua run masuk lagi. Jadi hari-hari yang berikut untuk 7 hari yang akan datang. Okey. Masukkan jumlah tu dan hujan sekarang. Ini NDL. So bila nak masukkan kita simpan Si in di dalam hujan. Hujan ya? Dalam hujan. Variable hujan. Variable hujan. Hujan. Hujan ada berapa? 7 hujan. 7 kali. Ayolah. Hujan. Jadi kita kena buat macam tu. So maklumat tu akan simpan di dalam hujan I. Mana I, kalau I tu kosong, dia masuk dekat I kosong lah. Kalau I tu satu, dia satu lah. Kalau I tu dua, dua lah. Betul tak? Kita ni ya. Salah ni kan. Masuk situ. Try kita see out kan. See out. Dan semasa 7 hari terkini. Contohnya lah. Jumlah hujan 7 hari terkini. Okey. Kita panggil hujan lah. Hai, hujan. Okey, cuba run kan. Tengok apa jadi. Betul tak ni? Ini 7 hari sekarang. Oh, masukkan jumlah tadahan hujan sekarang. Okey, masuk yang pertama 2 3. Oh. Dia jadi keluar terus. Dua kali masukkan juga. Okey. Salah ni. Salah. Jadi pelik pula yang ni kan. Kita tutup ni dulu. Kita jangan guna ni. Kita panggil kemudian. Kita key in dulu. Key in dia 7 hari tu. Dah 7 hari tu macam mana kita nak panggil balik nanti. Kalau tak dia jadi macam ni. Jumlah hujan 7 hari terkini, hujan air pula. Jadi dia setiap hari dia kalau diplay, dia tak sekaligus. Mana nak buat sekaligus. Nanti saya pergi sekejap. So kita run dulu yang ni. Run. Masukkan jumlah hujan sekarang. So kita bagi satu jarak kat sini sikit. Si out situ. Si out. Kita tambah lagi. Inilah. MDL. Okay. Kita runkan lagi. Masukkan jumlah hujan tadahan sekarang. Kita masukkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So kita dah masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Masukkan jumlah tadahan
tandahan hujan sekarang. Masuk. Macam mana kita nak keluarkan yang kita dah masukkan tadi tu? Dia tadi ni proses atas. Okey. So kita kena buat satu lagi group 4 pula. 4 lagi sekali. Integer I equal to 0. Try it. Kalau salah kita sama-sama salah. Kecoh. Koma. I plus plus. Ini kita siapkan. Kita siapkan atas ni. Sebab tadi dia akan panggil satu-satu. Kalau ini dia hopefully dipanggil semua. Tujuh hari terkini. Cuba run balik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey. Dapat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Boleh dapat jawapan tak? Dapat. Rubahan Rush mana tadi? Bang Rush, dah aktif belum? Dia dormant ke apa? Rubahan Rush, mana pergi dia? Mic tak boleh guna? Okey. Tak apalah. Awak respon dekat chatting lah. Alright. Okey. Tapi rubahan boleh dapat jawapan eh? Tak ada masalah insyaAllah. Okey. Yang lain okey. IQ-nya apa? Iqbal ke apa? Iqbal sorry, Iqmal. Iqmal. Okey tak? Dapat jawapan? Okey tak. So, itu adalah contoh bagaimana kita nak manipulate menggunakan array. Mudah. Jadi kita tulis beberapa baris kita boleh displaykan seluruh maklumat yang kita buat tu. Itu kalau 7 data je. Kalau ada 7,000 data kan, takkan kita nak key in satu-satu 7,000 kali kan. Jadi kita boleh buat secara automatik. Itu guna konsep array. Okay? So kita boleh retrieve pula information tu dekat location mana. Ada orang tanya kan, okay, hari keempat, hari kelima, keenam, ketujuh. Kita boleh retrieve data tu cepat. Okay? Tak ada masalah. Alright? Okay, ada apa nak tanya sebelum saya masuk balik dekat nota kuliah tu? Ada apa nak tanya? Semua okey. Alright. Faham eh? Itu cara kita menulis eh. Macam mana kita nak tulis array. Jadi kita akan nampak mudahnya. Macam mana kita nak campurkan eh. Kita nak combinekan repetition dengan kita punya array. Ini contoh for lah. Mungkin awak boleh guna switch case kan. Kita boleh guna continue break. Kita guna go to dan sebagainya. Okay. So tinggal masukkanlah dekat tempat-tempat yang sesuai. Alright. Katalah masukkan jumlah hujan dalam sekarang. Bila ada error ya kat sini, awak go to ke atas balik ke dan sebagainya. Okay. Pun boleh juga. Alright. So boleh manipulate sendirilah. Okay. Kemudian kita masuk balik kuliah kita. Alright. Jadi apabila saya tukar dia. Okey, kita tengok sini. Ini masuk kuliah kita balik. Jadi dekat sini, kita fahamlah. Jadi apa maksud yang tulis ni kita pernah faham sebab saya buat latihan tadi. Jadi apa yang kehendak ni? Jadi kita tengok satu-satu. Right? Daripada sini kita akan tahu, tengok declaration. Ini tak okey lah, tak ada masalah. Ini semua okey. Ini okey. Ini declaration integer I. Okey. Declare kat atas ataupun declare kat dalam bracket ni pun boleh juga ya. Jadi integer A array 10. Ini kita tahu ada 10 elemen. Okey.
Kalau so, kita ada 10 elemen dekat sini, right? Jadi data size dia, size dia, size length, length data tu adalah 10. Ya, jadi itu maklumat penting yang kita dah tahu lah. Jadi bila kita jumpa 4 ni pula, mana ada repetition process, mana ada 10 data tu kita nak proses sekarang ni. Nampak? I equal to 0, semicolon, I kurang 10, I plus plus, mana ada 10 data. Macam tadi saya tunjuk-tunjuk kan, ini ada 10 data. Apa yang nak dibuat ni? Data ni nak buat apa? Dia buat apa? Okay, kalau kita lihat sini, inilah proses yang nak dibuat ni. Ha, jadi kita kena fahamkan betul-betul ni. Okay. Jadi kat sini kita boleh bagi jelas, kita buat macam ni. A kosong, mana yang pertama lah. And A kosong, I campur 20. I dia adalah kosong. Campur dengan 20. Dapat jawapan 20, betul? Ha, ini A masuk I plus-plus eh. Mana? Kalau I asalnya kosong, ini kosong campur dengan 1. Jadi asal kosong. Lepas yang kedua I 1 pula. Okay, equal tu. Jadi I sini 1. Okey, I 1. 1 campur 20. So kita dapat 21. Seterusnya lah. 21, 22, 23, 24. Okey. Ha, jadi ini untuk proses yang pertama ni. Kan, proses yang pertama. So proses pertama ini yang kita faham macam ni. Right? Kemudian dekat sini ada proses kedua pula. Tadi proses pertama kan, ini proses kedua. Proses kedua ni reverse pula. Reverse. Okay, reverse. Jadi kita tahu kat sini i dia nilai maksimum dia berapa i? Nilai maksimum dia adalah 10 ni. I ni 10. Jadi i proses pertama I 10 tolak 1, I lebih besar daripada 0, I negatif-negatif. Okey, ini macam mana? Ha, ini fahamkan sendiri. Ini sama ya dengan kata ni, cuma ni reverse balik. I tolak-tolak, maknanya I tolak 1, tolak 1. Jadi bermula dengan 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ha, jadi kita akan dapat jawapan sama lah ujungnya ni adalah. Okey, jadi apa jawapan dia ni? Right, kalau kita scroll ke bawah, kita akan dapat dia punya maklumat untuk yang pertama ni. Okay. Yang pertama ni, apa saya beritahu tadi, inilah jawapan dia. Kosong campur 20 dapat 20, 21, 23, sampai 29. Proses dia untuk yang pertama. Ini. For yang pertama. Kerja yang kedua dia lain pula. Kerja kedua dia adalah ni. Ini kerja kedua ni. Ha. Ini kerja kedua dia. Sorry. Saya pun dah keliru. Okay. Ha, kerja kedua dia ni. Ha, satu ini, satu lagi ni. Ha. Ini kerja ni. Kerja yang kedua ni, kita akan dapat jawapan macam ni lah. Okay. Ha, ini jawapan dia. Alright. CR line 11 tolak I. 11 tolak I. 11 tolak I dapat 1. Jadi dia akan dapat proses dia macam ni. Bermula dengan 10 dahulu. Sebab ni I tolak 1. I tolak 1. Okay. Dia bermula dekat sini. Terus ke bawah. Okay. Jadi ni prosesnya samalah. Lebih kurang atas, cuma ni terbalik je. Alright. Jadi kita akan dapat 29, 28, 27, 26, 25. Jadi macam mana kita nak manipulate tu? Mudah. Dengan array ni kita boleh macam-macam, kita boleh buat manipulation kepada data yang ada. Okay. Alright. Kemudian ini cara kita nak input access dan juga kita nak displaykan array. Displaykan array guna cout lah. Inputting sama ada kita guna for, kita masukkanlah satu-satu macam ni proses dia lah. Dan juga macam mana kita nak tengok, kita manipulate macam-macam ada dalam ni. Alright. Yang seterusnya kita masuk dekat dimensional array. Array ada single dimensional ataupun multi dimensional. Okay.
Jadi kalau saya sebut satu D array, mana dia sama ada elemen tu row saja ataupun column saja. Okey. Kalau macam ni kita nampak row ni, integer H5. Mana nampak ada satu je. Ada satu array. Mana ada satu dimensi. Sama ada dia guna konsep row ataupun konsep column. Dia bergantung kepada penulisan kita lah. Right? Jadi kalau macam ni, automatik kita assumekan kita punya memory kita macam ni lah. Okay? Assumekan memory kita macam ni. Bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau 5, 0, 1, 2, 3, 4. 3, 4 mana sih? Ada 5 lah. Ada 5 location. Alright? Ha, jadi ini cara penulisan dia. Bla 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 bla. Jadi kalau nak guna yang kedua ni, letak value terus. Jadi kat dalam ni sebenarnya ada value apa kata ni kan? Value-nya 10, 11, 12, 13, 14. Ini value dia. Jadi tulis ni lah. 10, 11, 12, 13, 14 dan sebagainya. Okay. Dia akan dapat information macam ni. Content dalam dia apa. Alright. Okay. Itu untuk satu dimension. Satu dimension ni sama dengan contoh yang kita buat ni semua ni. Ini semua satu dimension. One dimensional array. Ya, macam ni kita buat. Latihan yang kita buat tadi pun sama. One dimensional array. Okay. Satu dimensi saja. Okay. Jadi yang menjadi masalah sedikit apabila multi dimensional array. Okay. Multi dimensional array ada dua value. Melibatkan row dan column. Jadi kalau kita buat table lah, row kita boleh banyak lebih daripada satu. Row mungkin ada 10, 100, 1000 ke 1 juta row ke kan. Column pun sama. Okay. Nah, dia boleh berjadi dapatkan unlimited column. Okay. Macam mana jumlah column, jumlah row. Jadi macam mana kita nak detect dia punya value di dalam dia. Okay. 10. Okay. Value di dalam kita punya array itu. Jadi setiap satu ni. sebelum kita masuk multi-dimensional array ni, kita rehat sekejap 5 minit ya. Saya nak minum air. Kering tak air ni? Sekejap. Tunggu kejap 5 minit.
Okey, kita sambung ya. Sambung kuliah kita balik. Mana tadi? Putus lah. Okey, kita masuk dekat multi-dimensional array. Mana kita ada row dan column. Okey, jadi cara declaration dia. Data type, okey kita faham data type. Contoh macam ni. Ya, ini data type, integer. Array name, ARR ni contohnya lah. Array name ni sama syarat variable. Kita cara declare sama ada kita tulis macam ni ataupun dia punya arahan asas dia. Asas dia macam ni. Okay. Kita kat sini mana dia? Number of row dan number of column. Kita tulis macam ni. Okay. Integer jenis dia. Ni variable array name. Jadi kita kena buat ni. Dua, tiga. Yang pertama adalah row. Yang kedua ni adalah column. Ini row dan column. Jadi kita tahu 2, 3. Kalau kita buat 3, 2. Mana 3 row, 2 kolom. Ha, kata 5, 5. 5 row, 5 kolom. 10, 10. 10 row, 10 kolom. Okay. Jadi daripada declaration ni kita dah tahu. Oh. Ini dia menggunakan konsep multi-dimensional array. Ha, jadi kita tahu. Kita ada 2. Katalah tiba-tiba awak nampak macam ni. 2. 3. Ada satu lagi. Ha, ada satu lagi. Empat. Okay. Jadi ini dah guna tiga dimensi. Array dalam array ada array. Ha, okay. Ini mana four dalam number four ni ada four lagi. Ada four lagi satu. Ha, jadi dia ada tingkat. Ha, boleh banyak eh. Boleh banyak bukan sini tiga ada empat lima mana derim tak ada. Mana dia akan selesaikan. Jadi kalau kita nampak ada four kan. Ni four pertama. Ada four kedua. Ada four ketiga. Okay. Ada four lagi. Ha, jadi kena selesaikan sini, 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 sini. Dia berkait. Okay. Nah, katalah ini I equal to kosong. I kurang daripada tiga. Ha, jadi dia akan buat I kosong. Dia akan turun bawah ni. I kosong kalau sini ada J kosong. J kurang daripada tiga. J plus plus kan. Jadi I kosong, J kosong, I kosong, J satu, I kosong, J dua, I kosong, J tiga. Itu kalau dua je. Kalau ada satu, dua, tiga, empat. Jadi kena dia akan buat I kosong, J kosong. Ni L kata sini M eh. I kosong, J kosong, L kosong, M kosong. Apa nilai dia? Ha, kalau empat lah. Kalau satu lagi, I kosong, J kosong, L kosong, M satu pula. Ha, jadi M kosong kan? M satu pula. Apa nilai dia? Ha. I kosong, J kosong, L kosong, M dua. Apa nilai dia? Ha. Tapi katalah dah habis ni, baru dia akan naik ke atas pula. Dia pula I kosong, J kosong, L satu. Ha. M kosong balik. Apa nilai dia? Ha. Jadi banyak dia punya memory itu dia bertingkat-tingkat berdimensi-dimensi. Okay. Ha. So, dia akan jadi complicated tapi yang paling mudah menggunakan array sajalah kita nak access sebab dalam memory kita 1 juta katalah dalam tu 1 juta takkan dia nak susun secara dimensional kan secara mendata tu dia akan bertingkat-tingkat dalam tu sebenarnya berlapis-lapis okay. Sangat banyak maklumat dalam kita punya memory lepas tu kita punya pen drive tu kecil je dalam dia berapa billion of data ada dalam tu dan of course dalam tu akan disusun menggunakan konsep array. Okey, boleh faham eh? Jadi bagaimana array ni berfungsi sangat banyak tu. Jadi hari ni kita akan belajar setakat dua dimensi je. Ada row satu, kolom satu. Apa lapis kedua, lapis ketiga ini kita kalau diukurkan ini adalah lapis yang pertama ya. Lapis pertama. Mungkin ada satu lagi set ni lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima. Jadi kita dapat belajar lapis pertama ya. Lapis kedua, ketiga, keempat tu kita just applykan saja konsep yang sama cuma akan jadi complicated lah. Okey, jadi array initialization syntax dia macam mana kita nak bagi tahu berapa banyak memory yang ada dalam tu. Katalah 2 3, mana 2 kolom 3 2 row 3 kolom, mana ada 6 lokasi. Ada 6. Kita tulis. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau kita nak tulis, tak tulis, tak apa. Okay. Buat
buat kurungan, buka, tutup, kosongkan dalam dia. Automatik sebenarnya dia akan kira juga. Sama je. Cuma bila kita decline ni, kita lebih jelas lah kan. Jadi kita dah tahu kan. Cara nak buat penulisan. Jadi 2, 3, jadi kita akan ada 6. Jadi kalau kita punya array tu 3 kali 3, mana ada 9 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia punya lokasi dia. Jadi lokasi, setiap lokasi tu value dia apa? Ha, ni value dia 1, value dia 2, value dia 3, 4, 5, 6. Okay? Jadi kita letak value dia sekali. Kalau kita tahu value lah, macam hujan tadi kan, kita dah tahu value, kita tulis lah. Bila dia apa kan, ini value dia. Kalau kita tak tahu, bagi dia blank, kosong, tak apa. Kita akan isikan kemudian. Eh? Jadi, array accessing syntax, maksud dia dekat sini, array name index. Index ni adalah lokasi mana yang kita nak tahu. Katalah kita nak tahu array lokasi 1-1. Tulis, 1-1. Apa isi konten dia? Oh, 5 konten dia. Eh? Isinya 5. Jadi, address dia 1-1 nanti index ni. Index 2, ini index address nombor 1, kolom dia nombor 1. 1-1 dapat ni. Kalau yang ini 1-0, nilai dia 4. Dia betul lah. Sebab ni kita nak panggil dia. Jadi kita tengok contoh. Okay. Alright, contoh. Kalau kita nampak di sini, ini okey eh. Ini okey. Ini okey. Ini okey. Dekat sini. Sekejap. Ada call masuk. Sekejap. Okey. Jadi kita lihat di sini integer total 2 3 ini adalah multi dimensional array. Kita nampak ada 2 array ni. Okey, kat sini. Kita tahu. Okay. Mana 2 row kali dengan 3 kolom. Ini row, sini adalah kolom. Okey. Satu lagi kita tahu sini total A 10. Ada satu array lagi. Okey. Yang ketiga adalah satu nilai 6. Nilai awal dia adalah 1. Okey, nampak. Ada multi dimensional array, ada single array. Jadi macam mana kita nak buat dekat sini? Alright. Jadi dekat sini kita guna for, jadi bila for ya kita tahu ini adalah repetition process. Okay. Proses akan berulang-ulang. Bermula daripada I kosong. Jadi I kurang daripada 2, I plus-plus. Maknanya kat sini kita dah tahu dia akan bermula dengan 0, 1. 2 ni ya. Okay. Right. 0 dan 1. 2 dah tak boleh. Kan? Dua tak mahu ni. So, kosong dengan satu. Jadi, tengok betul-betul lah. Lepas tu, arahan yang berikutnya ni, ini yang mana proses, dalamnya ada proses lagi. Proses yang kedua ni, J kosong. Jadi, ini syarat pertama eh. Dia akan proses kosong dengan satu. Yang kedua ni, J kosong. J kurang daripada 3, J plus-plus. Mana yang dia akan proses ini? 0, 1, 2. Okay. Apa yang nak dibuat ni dengan dua arahan ni? Jadi dia akan selesaikan yang bawah ni dulu. Okay. Selesaikan bawah ni dahulu. Okay. Jadi dia akan buat total IJ equal to 6 campur 2. Total IJ 6 campur 2. I berapa? I mula-mula kita kena saya iris ni dulu. Semak lah ni. Kalau tak faham nanti minta saya ulang balik eh. Kalau laju sangat ke dan sebagainya. Sebab dia array ni dia memang agak
agak mengelirukan sikit eh. Jadi mula-mula pada condition yang pertama. Okey. Condition pertama pada I equal to kosong. So ada dua condition eh. I kosong dan juga I equal to satu. Dan pasal kurang I kurang dua. Jadi dia akan sekat I kosong dulu. Jadi sekarang I kosong. Tengok ni syarat yang pertama eh. Syarat yang kedua pula J kosong, J kurang daripada tiga. Jadi dia akan sesakan yang pertama dulu. I kosong. Okey, begini. I kosong, J kosong. Dia buat proses yang pertama. 6 campur 2. 6 asalnya 1. 1 campur 2. Jadi dapat 3. Betul? Lepas tu proses yang kedua. I kosong, J satu. I kosong, J satu. Jadi satu. Jadi dia akan buat proses yang seterusnya. Jadi 1 campur 2. Jadi lepas tu 6 dia. Yang kedua 6 eh. 6 yang kedua. I kosong mana tadi? 6 1. Jadi nilai baru dia apa? Lepas tu buat campur yang kedua. So bila kita buat proses ni, dia akan dapat jawapan macam ni. Dapat jawapan macam ni. Okay. I kosong. I kosong, J kosong. I kosong, J satu. Okay. Dia akan dapat proses jadi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu jawapan dia. Jadi, kalau kita ulang balik ke sini. Okay. Jadi, ini proses yang pertama. I kosong, J kosong. I kosong, J satu. Okay. Lepas tu dah habis proses yang ni, baru dia buat I1, dia buat yang ni pula, I1, J0. Okay. Apa proses dia? Lepas tu, lepas dah habis tu, baru I1, J1. Oh, yang ni tak selesai tadi. I0, J2. Apa proses dia? Okey. Jadi I1 J1 siapkan proses dia. Lepas tu I oh ni dah habis. I1 J2 pula. So ada 3 kan? 1 2 3 sini pun 1 2 3. Okey. So dia akan selesaikan proses dekat bawah ni. Ni 3 kali proses, sini pun 3 kali proses. So akan dapat jawapan 6 jawapan lah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab ada cuma 2 row. 2 kali 3 ada 6 jawapan. So proses macam ni. Okay. So yang ni kita akan dapat jawapan yang seperti yang dekat bawah ni. Okay. Jadi row kosong, I kosong, J kosong, I kosong, J1, I kosong, J2. Lepas tu I1, J kosong, I1, J1, okay. I1, J2. Jadi kat sini pula. Jadi proses dia kat sini. Right. Jadi index ya ataupun address ya kita akan panggil dekat sini lah. Ini. Total I0, J0. I0, J1. I0, J2. Yang kedua pula. I1, J0. I1, J1. I1, J2. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Ke saya nak ulang balik? Faham, sir. Faham, eh? Jadi, macam mana nak jawapan 4 ni? Faham tak? 3, 4, 5, 6. Macam mana dapat jawapan? Jadi, kalau kita lihat kat sini, saya tulislah macam mana boleh dapat jawapan ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan awak keliru pula kan? Apa jawapan ni kan? Kalau kita lihat sini, ini yang pertama. Okey. Ini pertama, ini kedua, ini yang ketiga. Dia ada syarat tengok. Kena tengok keseluruhan program ini. Okey. Right. Untuk proses yang pertama, I kosong, J kosong, dia akan proses. I,
J ni 6 campur 2. 6 asalnya 1. 1 campur 2, kita akan dapat 3. Jadi, lepas dapat 3, 6 plus plus mana? 3. Dia akan dapat 6, 1 tadi ya. 6, 1. Mula 1 kan 6 dia. Ha, lepas tu yang kedua, I plus plus, 1 campur 1. Dia akan 2 pula. So, nilai baru 6 adalah 2. Jadi, dia buat proses kedua, I kosong J 1. I kosong J 1, dia akan ambil value 6 yang baru ni. 2 campur 2. Dapat jawapan 4. Dan 2 jawapan. Ha, so, 6 plus plus lagi. Jadi, lepas 2, 2 campur 1 dapat jawapan 3. So, 3 dia buat proses seterusnya. Di 6, 3 ni, dapat proses juga. I1, J0. Jadi, 3 campur dengan 2 dapat jawapan 5. Itu kedapatan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Jadi, kita kena, apabila kita nak menafsirkan kita punya program ini secara manual, kita kena tengok keseluruhan program tersebut. Ha? Jangan tengok atas saja. Ha, bawah kita tak tengok. Jadi nanti kita tak dapat macam mana boleh dapat jawapan 3, 4, 5, 6 tu. Okey. Boleh faham eh? Ha, jadi mana ini sekarang ni 4 dalam 4. Ha, 4 ni ada 4 lagi. Ada syarat ni. Kalau 3 dimensi eh. 4, 4 ada 4 satu lagi sini. Ha, kalau 4 dimensi, 4, 4, 4, 4. Oh, lagi panjang jawapan tu. Jadi kita dapat berlapis-lapis sebenarnya. Ha, lapis pertama, lapis belakang lagi. Ada lapis belakang lagi. Ada lapis lagi. Jadi berlapis-lapis. Mungkin ada ribu pula 4 ni. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Jadi lokasi I kosong, J kosong, J, L kosong, M kosong, N satu. Ha, jadi berapa ni? Apa dia punya nilai dia? Jadi sebab tu memory ini kita boleh letak banyak eh. Berbilion memory dalam satu tempat. Okay. Itu macamnya proses digital. So, bila awak nanti terlibat dalam seni bina komputer, seni bina komputer awak akan bermain dengan addressing. Guna array inilah, guna addressing bagaimana awak nak buat memory. Awak punya pen drive ke, awak punya hard disk ke, awak punya disk ke, awak punya Blu-ray ke dan sebagainya. Okay. Awak punya cache memory, awak punya BIOS dan sebagainya. So, semua menggunakan addressing. So, addressing ni adalah satu benda yang sangat teliti kerja dia. Jadi kalau ada error, awak kena trace kat mana error dia berlaku. Eh, kalau ada serangan virus kan, address mana diserang. Eh, kenapa address tu error kan? Jadi awak kena make sure address tu kat mana, so dekat itu kena di repair dan sebagainya. So itu bila awak masuk dalam seni bina komputer, siapa yang ambil advanced computer science untuk degree kejuruteraan elektrik, bagian kejuruteraan komputer, mungkin awak akan diajar bagaimana seni bina komputer. So dia akan bermain dengan array yang sangat banyak, dengan memory dan sebagainya. Okay. Ya, harap faham eh. Jadi itu adalah konsep multi-dimensional array. Okay. Jadi kalau kita runkan programming ni, kita akan dapat jawapan lah. Total 00, maknanya lokasi 00 nilainya 3, 01 nilainya 4, 02 nilainya 5, 10 dapat 6, 7 dapat. Jadi kalau awak ada masa, awak runkan lah. Awak run ni, for sure dia akan dapat jawapan macam ni. Okay. Okay. Dan program ni tak ada error eh. Awak kalau copy betul, paste kan, dia terus jalan je. Alright. Jadi di sini kita boleh manipulate eh. Katalah kita nak ubah data dalam ni, konten dalam ni kita nak ubah, okay? Ubah. So sila masukkan nilai yang baru untuk alamat sekian, total 10, nilai-nilai baru. Kita boleh manipulate dalam ni, buat lagi satu arahan, okay. Sila masukkan nilai baru untuk address total bracket 10, bawah dia terus lah, cin simpan tu, total bracket 10. Jadi so dia akan simpan dekat memory tu. Nah, so kita dah ubah sebab nilai yang baru. Batu siap balik lah, listkan nilai yang baru tu. So dia akan keluarkan. So kita boleh ubah maklumat yang ada dalam ni. Okay? So akan memudahkan kerja kita lah. Alright. Ada apa nak tanya? Okay. Harap semua faham eh. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh bagi tahu eh. Nanti saya boleh ulang balik.
Dan ni memang agak belit-belit lah, belit-belit-belit. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Four dalam four, four dalam four. Okay. Okay, kemudian kita masuk dekat yang akhir, kita masuk dekat string. String, ya. String. String ni apa sebenarnya? String ni. Jadi kita guna perkataan lah. Selamat datang. Hello world. Okay. Good morning. Itu adalah string. Perkataan yang berangkai tersebut adalah string. Kalau satu-satu, A, B, C, D, itu adalah karakter. Karakter ni satu, 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 satu. Nah, kalau string ni dia satu rangkaian. Macam kita nak buat perkataan sit out. Sila masukkan nombor bulat. Nah, itu adalah string. Okay? Satu karakter, satu ayat dan sebagainya. Okay? Jadi dalam string ni, string are actually one dimensional array. Jadi macam mana kita nak manipulate perkataan tu, kita nak gunakan sebagai kita punya data. Okay? Biasa kalau sit out diguna sekali je. Okay? Sila masukkan nombor bulat. Ha, itu je. Kita tak boleh manipulate perkataan tersebut. Tapi dalam string ni, katalah perkataan selamat datang. Perkataan tu kita boleh manipulate. Mana nak ambil perkataan selamat saja, kita nak copy tempat lain, nak delete perkataan datang, tinggalkan selamat saja. Jadi macam mana kita nak manipulate dia punya tag tersebut. Okay. Mana tadi? Jadi dalam string, kalau kita bagi contoh, contohnya satu perkataan nama hello. 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 Kalau kita lihat dia punya length dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ni length Panjang perkataan tersebut. Berapa? 5. Okay. Tapi di dalam kita punya memory, dalam kita punya size kita, size string tersebut. Okay. Dalam string, setiap string akan berakhir dengan ditambah satu lagi location atau satu lagi memory, iaitu backslash kosong, disebut sebagai null. Okay. Mana null ni akan memisahkan dengan string-string yang lain. Okay. Hello, slash kosong. Mana? Ini adalah satu group of string. Hello. Okay. Kita perkataan hello kan? Jadi kita tahu, oh hello ni ada satu. Satu diakhiri dengan satu size memory. Jadi kat sini, size dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, jadi kalau orang tanya, berapa length untuk perkataan hello? Length dia 5. Size dia berapa? Size dia 6. Okay. Size memory dia 6. Okay. Jadi kita tengok sini ya. Jadi kalau a string start in way an array of character terminated with backslash 0 is called C string. C string ni maknanya memory itu kita tambah dengan satu backslash kosong. Okay, ini adalah end marker, the end marker. Jadi allows your program to read the array as one character. Jadi ini adalah satu, jadi satu character. Jadi bila dia ada slash kosong ni. Jadi kalau tak ada slash kosong ni, dia akan, ini satu character lain, ni character lain, ni character lain, character lain, lain, lain. Ada slash kosong, oh ini akan jadi satu character. Okay, dikombinkan jadi satu satu character saja. So dia akan tarik keseluruhan ni. Pindahkan bahan, okay. Jadi string declared as a character, C-H-A-R. Okay, C-H-A-R. Katalah, awak tulis, katalah, mulanya awak tulis C-H-A-R A-B-C. Okay, string size dia adalah 12, okay. Ini awak nak guna sebagai string, tiba tu tulis ni integer. Integer ABC 12. Dia akan jadi error untuk bila awak diklaimkan sebagai karakter. Sebab karakter nanti dekat dalam atasnya dia ada tulis library untuk
untuk si string ni. Jadi dia akan error. Sebab ini dia bergantung kepada penggunaan dia. Ada ada ketikanya kita akan jadikan sebagai indeks. Indeks maknanya tak kisahlah. Ini size 12, type dia integer. Jadi masukkan nilai adalah. Tapi bila sini ABC nampak 12 karakter, mana maklumat dalam ni adalah bentuk teks. Katalah selamat datang. Tiba teks tu selamat datang, jenisnya integer. Dia akan jadi error. Okay. So kita tak boleh tengok pada ini sajalah ya. Kita tengok pengguna dia mana. Bila kita gunakan, oh ini guna sebagai string, awak declare sebagai integer. So dia akan error. Okay. Tu kena tahu. To hold the null character at the end of the array, the size of array containing the string is at least one more than the number of character in the word hello. Okay, jadi dia punya syntax dia, character is a must, okay, array name, array name apa juga tak kisah, array name, maximum size string campur dengan satu. Jadi size dia campur dengan satu. Jadi whatever size, kalau hello tu 5, campur satu jadi 6 kan. Jadi kalau length data tu 5, tapi dia punya memory dia adalah, size memory dia adalah 6. Okay. Itu kena ingat eh. Itu adalah rule yang digunakan oleh sistem array untuk string. Okay. Kita tengok contoh ni. Okay. Contohnya, kita nak deklarkan string untuk, nama string tu grid. Eh. Grid. Ini namanya lah. Nama array itu adalah grid. Jenis dia karakter. Jadi kita tahu karakter, nama array ini adalah untuk, ini adalah untuk string. Kita tahu konten dalam dia berbentuk teks. Okey. Jadi salah tak kalau kita letak ni 10? Kita tahu saya ni cuma 6 je kan. H-E-L-L-O /06 10. Okey. Tidak menjadi salah kalau letak saiz ni lebih daripada saiz sebenar. Yang menjadi salah, kata grid tulis sini 4 tapi perkataan H-L-E-L-L-O /0. Dia akan error. Okay. Awak compile ya. Nanti sistem akan bagi tahu saiz kurang. Jadi dia tak boleh proses. Sila betulkan. Okay. Jadi kita letak lebih tak apa. Kata 6 letak 10. 10 tak 20. Okay. Kecuali bergantung pada soalan eh. Kalau soalan kata exact value dia apa, awak kena letak lah. Dia letak lebih tak lah. Ataupun awak nak senang, character grid awak bracket kosong ya, square bracket, jangan ada value. Tak letak value, letaklah panjang apa perkataan pun. So automatic dia akan masuk dalam ni. Okay. Dia akan terima, dia tak, tidak ada error. Jadi awak nak letak size, rupanya tersilap saiz. Dah susah pula kan. Jadi kita letak kosong ya. Square bracket, open close, kosong dan jangan ada the value. So dia akan jadi selamatlah, semua value boleh masuk dalam tu. Alright. Contoh yang 10 tadi nampak kan. H-E-L-L-O / 0. Ada 4 lagi memberi kosong. 1, 2, 3, 4. Tidak masalah. Okay. Dia tidak akan menyebabkan kita punya program akan jadi error. Okay. Jadi the statement declare an array grid of 10 component of type karakter. Type karakter kita cuma hello 5 tapi letak jadi 10. Ada extra, kita ada masalah. Okay. So dia akan dapat jawapan yang betul. Okay. Okay. Nampak? Ini ada satu contoh bawah ni. Ini ditulis address ni. Okay, nampak? 3DF0, 3DF1, 3DF2, 3DF3. Ini tu addressing dia. Ini lokasi ya, lokasi untuk menunjukkan tempat ni dekat mana dalam kita punya memory. 3DF7. Jadi kalau kita belajar penomboran, bukan sekat integer saja, ada nombor-nombor lain lagi dalam sistem komputer, absbic lah, ASCII code lah dan sebagainya. Jadi kita kena tahu, oh 3DF0 memory dia, nilai dia adalah H. Ini location dia dekat sini, address dia. Okay. Itu dalam sim ni, banner komputer dia akan dapat detail lah macam mana buat. Okay. Nah, ni for left unused. Nah, depan tak ada gunakan. Okay. Kita tengok contoh ni. Kita tengok contoh eh. Character short string square bracket kosong atas bawah ni sama. Satu cara tulis macam ni dan satu tulis macam ni.
adakah dia menggunakan memory size yang sama? Nah, itu isu dia. Okay. Kalau kita buat macam ni, dia akan jadi berbeza depan memory dia. Kenapa beza dia? Awak tengok sini. Okay. Dekat atas ni, kita menunjukkan tiga, satu karakter yang ada tiga komponen dalam dia. Satu, dua, tiga. Ini declare sebagai satu karakter. A, B, C. Jadi oleh yang ini, dia adalah individu karakter. Karakter ni sebenarnya individu lah. Satu, dua, tiga, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tapi kalau kita nak kombinkan kata lain ini, perkataan hello lah. Hello sebagai satu karakter. Ha, dia kena tambah macam ni. Ha, kalau ini memang satu karakter, satu karakter, satu karakter. Ha, tapi ini panjang lah. Panjang ni tapi dikira sebagai satu karakter. Macam mana kita nak buat? So kita kena cara tulis ni macam ni. Double comma, open close. A, B, C. So, ini di-declare sebagai satu karakter saja. Memenuhi ini dah. Sebab karakter ni satu je. Okay. Satu karakter. Jadi, dalam sistem memory dia, dalam size dia, dia akan buat slash kosong. So, kat sini dia akan menggunakan empat eh. Size dia empat. Yang ini size dia tiga. So, tak sama kan? Satu, dua, tiga. Ini satu, dua, tiga, empat. Okay. Ha, jadi, string dengan ni adalah not equal. Dia tak ada slash kosong, ada satu ini berbeza dengan yang ini. Alright. Okay, kalau yang ini pula. Is it both variable is equal? Equal. Okay. Jadi yang saya sebutkan tadi, kalau kita tak tahu size dia, kita bagi blank kosong macam ni. Blank kosongnya. Jadi hello, dia ada slash kosong. Kalau macam ni pun hello ada slash kosong. So yang ini kita akan dapat sama, equal. Equal size dia. Size yang digunakan adalah sama, is equal. Okay. Jadi secara automatiknya kat sini, jadi yang paling selamat mana? Yang bawah lah. Bawah ni selamat lah. Jalan selamat macam ni. Kita tulis je, kata hello bracket kosong gitu je. Kita tak tahu size nya berapa kan. Length je. Ini size dia, size dia. Kita tak tahu. Jadi itu size kan. Jadi kita letak blank macam ni, kosong. Kadang-kadang perkataan tu panjang kan. Awak nak kira satu-satu kan. Kadang panjang ada 100 perkataan. Awak nak kira tersalah satu. Ya 99 ke 101. Ya susah kan. Kita buat yang blank kosong macam ni. Berapa-berapa pun tak payah salah masuk. Kan? So dia tidak akan jadi error. Right? Okay. Macam ni kita masuk string function. Kita nak masukkan function dalam kita punya string. Okay. Ini yang menarik ni. Jadi kalau kita ni kita nampak kita kena masukkan satu library. A set of function that can be used for C string manipulation. Okay. To use this function, the program must include a header for C string via the include statement. Mana kita masukkan library lah ni. Header file C string. Jadi kita bagi header dia, kita panggil library C string. So C string dia ada command-command khas dia. Ni contoh command khas ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 command. Okay, yang biasa digunakan di dalam string function. Okay. Format function yang lepas itu ya, strcpy bracket close kan. Ini adalah function. Okay. Ini adalah function. Sama dengan apa tulis integer min bracket kan. Function eh, ni function. Jadi sini function sekarang ni strcpy string copy. S1, S2. Jadi ini adalah kita punya function. Apa fungsi dia ni? Copy S2 into S1. Okay? S2 into S1. Sebagai contoh, S2 nilai dia katalah 10. Okay? S1 ni nilai asal dia 0. Dia arahan sini, copy S2 masuk dekat S1. Jadi nilai baru S1 selepas jalankan proses ni adalah 10. And S2 into S1. Jadi S2 into S1. Contohnya lah. Jadi biasanya kalau string ni kan perkataan. Jadi S2 katalah nilai dia S2 ni adalah selamat.
Okey. S1 tak ada perkataan apa-apa. Kosong. S1 ni kosong. Dia S1 tak ada tak ada value. Jadi kita boleh tak kita buat apa juga maklumat dalam S2 ni kita masukkan dekat dalam S1. Kita guna ni. String copy S2 masuk dekat S1. So S2 ada string selamat. Selamat ni kita nak copy dekat S1. Jadi kita buat ni. String copy bracket S1, S2. Jadi S2 akan masuk dekat S1. Jadi kalau kita panggil CR S1, dia akan keluar perkataan selamat. Jalan, minum jalan. Ya. Okey, mana tadi? Jadi ini proses yang pertama. Jadi pertama ni jadi kita dah copy semua string ataupun karakter ataupun sentences yang kita tulis di dalam grup S2 masukkan dekat dalam S1. Jadi ini sebagai contohlah S2 S1 kan, mungkin yang sebenarnya ni indeks nombor 1, indeks yang kedua kan, ataupun ni nama apa nama tak salah ni S1 S2 kan. Dia adalah variable ya, S1 S2 ni variable, awak boleh tukar kepada benda yang lain, right? Yang kedua, concatenate string S2 into the end of S1. Maksud dia sekarang ni sambungkan karakter tu. Jadi S1 contoh ya, S1 contohnya S1 ada perkataan selamat. Okey. S2 ada perkataan datang. Okey. Dia ada dua nama yang berbeza. S1 contain dia selamat, S2 containnya datang. Jadi bila kita nak display dekat screen, kita nak perkataan tu selamat datang. Dua-dua. Asalnya asing-asing kan? Ini declare, ini semicolon, ini semicolon, mana asing lah. Tapi bila kita nak declare, keluar dekat screen tu, see out kan? S1 dengan S2 ada keluar perkataan selamat datang. So cara dia adalah string cat. STRCAD S1, S2. Jadi secara automatik, perkataan nombor 2 dihantar ke end of string 1, hujung dekat string 1. Jadi dia akan jadi macam ni, selamat datang. Jadi kalau kita panggil C out S1, dia akan keluar kat sini dah, selamat datang. Macam mana kita nak pindahkan? Alright. Dia faham eh? Yang ketiga, string length. Length ni adalah panjang dia. Panjang perkataan tu, panjang perkataan sebenar tu, bukan size memory eh. Jadi kalau selamat, berapa saya tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita nak tahu selamat ni berapa dia punya panjang ni. Itu perkataan beda. Kalau potong yang panjang kan. Panjang, kata 20, 30. Kalau awak kira satu tekan, biasakan takut tersilap kan. Terlebih satu satu kiraan dia, terkurang satu kiraan dia. Jadi mungkin akan jadi error. Okay. Jadi kita nak tahu size. Berapa size yang kita nak gunakan. Jadi kita guna string length. String length S1. Jadi kita tahu return the length of string 1. Jadi length panjang S1 ni berapa? Kalau selamat adalah 7. Jadi bila kita letak string length S1, jawapannya adalah 7. Dia akan keluar jawapan 7 tu. Okey. Itu panjang dia. Panjang karakter tu ada 7 elemen. Okey. Betul. Yang keempat, string CMP return 0 if S1 and S2 are the same. Okay. Kalau kita buat S1 ada program ni lah, if S1 equal to S2 return 0. Tak ada apa value yang nak dibagi. Okay. Kita telah buat matematik kan, buktikan S1 sama dengan O. Bila dapat buktikan habislah. Kalau tak dapat buktikan, S1 mungkin ada nilai negatif, mungkin ada nilai positif kan, dalam matematik kebanyakan. Patutnya buktikan A campur B campur C campur C equal to 0 kan. A, B,
A campur B, X campur C jangan equal to zero sepatutnya. Tapi apa-apa eh? Ada value pula. Ada value positif ataupun negatif. Apa yang perlu dibuat? Kita gunakan ni. String character S1, S2. Return a pointer. String cam ni. Compare. String compare ni. CMP ni compare. String compare S1, S2. Return 0 if S1, S2, S2 the same. Mana kalau buat S1, S2 sama. Blah, blah, blah. A campur B, A campur C, equal to 0. Ha, dapat belah kiri nilai 0, kanan pun 0. So, return 0. Tak ada value. Tapi, less than 0, kata wabat-wabat, A campur B, A campur C, dapat negatif 2. Ha, jadi, equal to sebelah kanan 0. Jadi, tak sama kan? Less than 0. Ada same. Mana? Return 0. Less than 0 if S1 kurang daripada S2. Jadi, dia akan returnkan negatif. Returnkan negatif, less than 0 maknanya negatif lah if S1 kurang daripada S2. Kalau dia greater than 0, kalau S1 lebih besar daripada 2, nanti dia akan pulangkan value dia. Kalau awak bapa kata negatif 3 kan. So, negatif 3 tu negatif kan, dipulangkan, di return balik siapa yang suruh buat kerja tu. Macam cerita fungsional itu kan. Kalau positif katalah jawapannya dapat 4 dah. 4 equal to 0 tak? Tak kan? Tak sama. Jadi dia akan pulangkan nilai 4 tu, return nilai 4 tu kepada orang yang suruh buat kerja. Oh, nilai yang awak sebenarnya nilainya 4 tak dapat 0. Jadi atas tu tahulah input data ni salah lah. Itulah. Okay. Yang kelima, return a pointer to the first occurrence of character S1 in string S. Character S2 in string S1. Ha, jadi, kita pulang, returnkan content S2 ni masuk dekat X1. Sebelum content X1. Kalau selamat datang, jadi datang selamat. Ha, jadi, kita balik dia kan. Ha, macam itulah. Lepas tu yang ketiga, string S1, S2. Return pointer the first occurrence of string S2 in string S1. Ha, ini terbalik dia lah yang atas dengan bawah ni. Jadi, punya, ini bila masuk pointer. So, awak tak belajar pointer. Jangan risau. Okay. Pointer ni lagi advance lah. Macam mana kita nak pointkan terus kepada sesuatu tempat dalam memory tu. Nak masuk kat memory tu je. Nak masuk memory ni je. Okey, apa tulisan dalam tu nak kena buat dan sebagainya. Okey. Alright. Jadi, kita lihat contoh. Okey, ha, ini contoh yang terakhir ni. Kalau kita tengok satu persatu. Okey, kalau awak nak run, nanti lepas ni kita run. Awak run kan. Ini ada error. Ini include stdafx ni adalah untuk C programming, bukan C++. Ini tak payah. Okay. Jadi bermula dengan ni. Include C string. C string ni adalah database ataupun library untuk string. STR ni ada dalam C string ni. Using namespace sama. Integer main, function main, okey sama. Okey. Character. String mesti karakter eh. Karakter string 1 bracket 12 hello. Jadi kita tahu size dia, kita benarkan size untuk str1 ni 12. Str1 ni adalah kita punya variable eh, str1 ni. Jadi kalau lain tak kisah, abc1, abc2, abc3. Tapi itulah str1. 12, size dia 12, hello. Hello ni cuma pakai 5 kan. Size ni pakai 6 lah. Aduh, ada balance lagi. Ni STR2 12 juga, world. Ya? Asing kan? Hello dengan world ni adalah dua benda yang berasingan. Satu pada variable pertama, satu variable kedua. Value ni berada pada address yang asing. Satu yang ketiga, karakter STR3. Ini tak ada value lagi. Cuma kita letak ada size. Size-nya adalah 12. Mana kalau lebih daripada 12, dia tak boleh terima. Lepas tu length, integer length. Length ni adalah satu variable yang kita letak, kita nak guna buah. Okay. Tengok proses yang pertama. Dia nak apa ni? String copy str3, str1. String copy underscore s, ini tak ada. String copy je. String cpy saja. Kalau kat sini,
Nampak? String CPY ni mana ada underscore S eh? Tu ada error tadi. Jadi fungsi dia ni adalah str3, str1. Maksud dia sekarang ni, apa juga konten di dalam str1. Sekarang str1 konten ni apa? Hello. Kan? Masukkan di dalam str3. Jadi kalau datang ada hello, masuk hello lah. Kalau datang, datanglah. Apa khabar kan? Apa khabar dalam situ kan? Masukkan semua data dia, konten dalam ini, value dia adalah hello ni, nilai dia hello ataupun value dia, konten dia hello, masukkan dekat str3. Jadi, kita buat CR string copy str3 itu ialah str3. Berarti panggil str3 ni. Sebab semua str1 ni, konten ini hantar, copy kan. Copy, letak dekat str3. Jadi str3 akan dapat perkataan hello. Ini mesti keluar hello. Itu proses yang pertama. Okay. Proses yang kedua, string cat. Underscore ni buang eh. Ini kalau orang ni, kena buang. Kalau tak, dia error. str1, str2. Jadi ke sini apa? str2 sambung kepada konten str1. str1, hello. str2 apa? World. So, dia akan sambung world. Hello world. Ini akan dapat jawapan ni. Hello sini, hello world. Okay. Yang ketiga, len equal to string len. String len untuk str1. str1. So, str1 yang baru ni berapa nilai dia? Ni kan? Buat proses ni, lepas tu boleh buat proses ni. Mana dia akan baca yang atas dia lah. str1. STR1 ni berapa size dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Length dia 10. Panjang karakter tu. 10. Jadi kalau kita length, STR length, STR1. STR1 ni nilai yang terbaru ni. Lepas tu CR dia length. Length kan? Sini length kan? So nilai ni dia akan masuk length. So akan dapat jawapan 10. Hello, hello world 10. Hello, hello world 10 kan? Hello, hello world. Ini. Hello, hello world 10. Boleh, boleh apa kan? Okay. Jadi kalau saya harap awak boleh runkan semua ni. Cuba run sekarang. Saya bagi masa 5 minit awak copy dan run kan. Nanti saya tanya. Saya pick up apa yang saya nak tanya ni. Tadi ada nampak, oh Imaduddin baru masuk lah. Ok Imaduddin, run copy dan runkan dalam C++. Awak dapat jawapan apa? Okey, Imaduddin dah siap belum? Imaduddin, tadi tak ada nama ni, muncul ni. Menarik kan? Cuba run lah. Dapat tak jawapan sama dengan contoh tu? Mana Imaduddin? Imaduddin ada? Okey. Dia ada error ya kalau awak copy tu, awak buang yang
yang saya sebutkan tadi tu. Ni awak buang include stdafx ni buang, ini adalah library untuk C. Bukan C++ lepas tu string copy underscore s ni semua tak ada. Underscore s ni tak ada. Sebab dalam contoh ni ada. Ni waktu buat itu tak perasan. Kita okay, awak komenkan ni lah. Ini tak ada. Okay, yang ini tak ada. Yang lain okay. Okay, dapat eh? So kita akan dapat jawapan dia lah. Sama seperti macam contoh yang kita buat tadi tu. Jadi dah habis lah sebenarnya kuliah ni. Ni slide yang terakhir. Habis lah. So ada apa nak tanya lagi? Saya berharap awak dah boleh faham sedikit apa maksud array, bagaimana kita nak guna array, macam mana kita nak manipulate array, macam mana kita nak combinekan array dengan repetition punya instruction. Okay. Basic kita guna for lah. Awak boleh juga combinekan untuk buat menu, kita guna switch case. Okay. Menu ke depan, orang pilih nombor satu, baru kat bawah tu buat proses dia pun boleh juga. Okay. So kita boleh panggil mana-mana address, nak tengok content ni berapa, length dia berapa. Jadi dekat situ kita tengok kalau string, dia ada tambahan null zero. Untuk dia punya size data dia, kalau length data dia 10, mana akan jadi 11 dekat size memory dia. Okay, alright. Untuk dan dia akan, bila dia dapat backslash kosong tu, perkataan sebelumnya akan jadi satu karakter. Okay. Okay, jadi kita ada lagi masa dalam 2 minggu, minggu depannya lagi. Saya cuba setkan beberapa soalan ulang kaji ya. Nanti saya bincang dengan pesaran-pesaran yang lain. Soalan-soalan ulang kaji yang kita boleh bagi kepada student untuk persediaan student untuk menjawab persoalan final. Okay. Finally, awak boleh buat. Kalau awak study apa kuliah yang saya dah bagi, kuliah pertama hingga kuliah kelima ni, chapter 1 hingga chapter kelima ni, okay, ada chapter 1, 2A, 2B, 3A, 3B, chapter 4, chapter 5. Okay. Jadi ada 5 chapter saja. Awak fokus pada 5-5 chapter ni, insyaAllah tak ada masalah untuk jawab semua soalan dalam final nanti. Final ada flowchart, ada tu algorithm tu ada, design dia ada. Okay, if else ada, function ada, okay, array ada, string ni pun ada. Jadi semua ada. Okay. Jadi ada masa lagi minggu depan dan minggu depan lagi saya cuba bincang minggu dengan pesaran-pesaran tu untuk dapatkan soalan-soalan simple-simple lah, soalan-soalan yang boleh membantu untuk ulang kaji supaya awak lebih faham. Okay? Dan programming ni adalah awak kena selalu praktis. Okay? Awak banyak tengok banyak programming awak rankan, fahamkan. Saya pun sama-sama belajar sekarang ni untuk lebih faham lagi bagaimana C++ ni beroperasi. Okay? Jadi setakat tu dahulu saya nak ambil attendance dulu. Sebab pihak penyelaras subjek ni minta saya ambil attendant. Okay. Saya buka attendant dan saya panggil seorang-seorang. Harap yes, tolong respon. Ya. Ya, saya. PDF untuk chapter 5 ni sudah upload kat author. Dekat author saya masukkan PowerPoint. Oh, okay. Yang PDM ni saya untuk saya mengajar ya. So saya dah bagi dekat PowerPoint-nya. Okey, saya nak panggil attendant je. Saya buka attendant, nanti saya panggil seorang-seorang.